lah. Mungkin ditanya ke sahabat besar, kiranya lebih tahu beliau, lebih tahu apa yang akan dilakukan beliau, lebih tahu dan paham. Pasti kalau yang sudah diputuskan oleh Ustaz Jaki itu pasti tidak pernah melewati sebuah syariat dan akidah, dan tidak akan pernah menyimpang dari hukum agama, karena kita tahu beliau kapasitas yang beliau seperti apa. Karena tidak semuanya itu. Nah, saya juga ingin menyampaikan kesempatan sore hari ini kepada jamaah, kepada pemirsa yang melihat tayangan ini, supaya tidak pernah menyimpulkan sesuatu apa yang tidak ada, dan tidak menyimpulkan sesuatu apa yang dia belum tahu sesungguhnya yang terjadi. Karena ini jadi fitnah, jadi bahaya. Yang kita harus simpulkan, yang kita harus ada di benak dan otak kita, sesuatu yang nanti kelak akan diambil keluar oleh siapapun dia, oleh saya kan, oleh Ustaz yang ini, oleh Ustaz yang lain, oleh Ustaz yang sekarang. Pasti kita kalau mengambil satu keputusan, senior ya bang, senior ya. Ini yang harus diketahui dulu, suara berbahaya. Nah, 3 bulan nanti kan gosip yang ada di luar, bahwa rumah tangga aja bisa jadi begini, begitu, itu nggak benar. Saya sampaikan itu, karena tidak seperti itu ada. Baik-baik, kan dia malah sampai saat ini, itu main gue dibongkar di rumah aja. Nggak ada masalah. Tapi kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu, dan kita tidak boleh cari tahu hal seperti itu. Itu, ya kan, nanti yang menjawab adalah waktu. Oke. Ampun. Mau ke mana, Pak? Jangan kabur lo, Bang. Nah, ya Allah, maafin aku ya Allah. Ya, semua apapun yang berkembang di masyarakat, berita, video dan sebagainya kan yang paling tahu saya ya. Saya dan sahabat-sahabat saya. Ini ngapain? Memang gini kalau rumah sakit. Pokoknya sampai pun tadi teman-teman bilang biar waktu yang menjawab apapun yang terjadi, bukan hanya saya. Percuma dong kalau saya bilang ke jamaah apapun urusan rumah tangga bapak ibu jangan sampai keluar kamar apalagi keluar rumah. Saya ngeramahin orang tapi terus saya keluar rumah. Artinya jangan sampai kagurat maktan indahullah yang jatuh rumah dan kosong. Kita bisa ngomongin orang, tapi kita yang gak bisa. Jadi menurut saya, biar saya pribadi yang tahu seperti apa rumah tangganya. Ke depan, biar waktu yang menjawab, dan biar Allah yang membimbing, dan Allah yang menggerakkan segalanya. Sama teman-teman di acara, di dulu kota ya. Dan saya pun gak tahu kalau ada teman-teman, saya tahu ada acara, tapi kan saya nggak tahu sampai ada teman-teman wartawan, karena saya nggak. Tapi justru berita itu kita nggak tahu ya. Nggak tahu kalau ada acara gitu nggak itu. Jadi teman-teman Komdak ini bikin acara tausiah luar kota, jadi saya ngejalanin tugas. Sekali lagi, artinya apapun yang beredar di masyarakat, di jamaah, tadi jangan sampai apa yang saya sampaikan ke masyarakat, tapi saya sendiri nggak bisa. Pun ada kejelekan dari saya, ada kejelekan dari siapapun, dari istri saya, itu satu hal yang menurut saya cukup saya yang tahu. Siapapun orang nggak perlu tahu, karena bagaimanapun cukup saya, Allah, istri dan keluarga. Ya. Dengan sesuatu yang kita anggap itu prinsipil, sesuatu yang kita anggap benar dan kita yakin itu kan kebenaran itu milik Allah ya. Jadi biarkan saja waktu yang mengungkap semua kebenaran. Dalam hal saya sangat diarahkan sama teman-teman sama Bang Haji untuk tidak bicara apapun, karena bagaimanapun rumah tangga itu masalah yang sangat sensitif. Tadi kalau saya sering bilang sama teman-teman Bang Kiwil kalau ada masalah jangan cerita ke orang lain, malu juga dong saya sama Bang Kiwil. Kalau Bang Kiwil saya minta untuk nggak cerita masalah rumah tangga walaupun aslinya begitu dia, masa iya saya mau cerita gitu kan beda. Gue nggak boleh tahu sekarang kan nggak usah cerita info teman udah bertahun. Iya dengan Bang Kiwil sendiri nggak, yang penting saya nambahin dikit aja. Saya nambahin buat sahabat info teman, buat para pemirsa yang ada di yang nonton tayangan ini juga, bahwa segala sesuatu yang mungkin kelak atau nanti akan diambil dan keluar dari mulut Ustaz Jaki Mirza, pasti beliau kalau mengambil satu keputusan
yang beliau lakukan tanpa juga kita harus cari tahu, itu beliau tidak akan pernah memutuskan sesuatu yang keluar dari nilai-nilai agama. Karena beliau seorang ulama. Beliau sudah melalui pemikiran-pemikiran yang matang, mesti tahu dia minta petunjuk Allah dengan caranya, dengan segala sesuatu yang ujungnya, ujung yang ada di benaknya Ustaz Jaki, saya yakin dan percaya adalah kebaikan. Kebaikan yang ada di ujung benak apapun yang akan diambil nanti keputusan. Misalkan ada sesuatu yang dia akan diambil keputusan oleh Ustaz Jaki. Ya. Pasti yang baik. Dan itu sekali lagi tidak akan pernah keluar dari hukum agama, dari hukum yang berlaku, dari semua tata cara. Jadi saya juga tidak mau nanti misalkan, ini misalkan ada Ustaz saya nih, Ustaz nih, atau Ustaz Yasin atau Ustaz Jaki bermasalah dengan Puan, oh Ustaz kok begitu, oh ini. Nah ini yang harus diluruskan. Ini yang harus diluruskan, ini yang berbahaya dari orang-orang yang nanti mengambil kesempatan untuk menghantam hal-hal seperti itu. Karena saya juga melihat ini yang juga harus diketahui, karena kita juga kan manusia biasa yang tidak pernah lepas dari masalah. Ini juga yang harus diketahui dan perlu difahami bahwa ada hal yang tadi disampaikan sangat prinsip oleh Ustaz Jaki Mirja, bahwa dia tidak akan pernah bercerita dan mengumbar sesuatu masalah yang kecil apalagi yang besar di dalam keluarga. Itu aja yang saya mau sampaikan. Terakhir juga Bang Piwil, mungkin sebagai sahabat dari Ustaz Jaki, supportnya lah sebagai sahabat komunitas ini seperti apa? Nah, karena Pak Piwil kan pernah mengalami gonjang-ganjing rumah tangga. Sudah nggak ada masalah dengan keluarga saya, karena saya sudah punya mediator. Mediatornya Pak Kiai. Jadi kalau setiap ada permasalahan ya saya sampaikan kepada Pak Kiai, dan mungkin juga dengan dua istri saya. Kalau ada masalah ya mau Pak Kiai, biar Pak Kiai yang menyampaikan. Atau dua istri saya juga tahu selama ini saya sama siapa, sama Pak Kiai gitu. Begitu juga dengan masalah dengan teman-teman yang lain, Pak Yasin, Meja, kalau sejauh-jauh tanyanya, sama aja ini yang tahu semua. Karena teman-teman yang lain punya komitmen, kalau ada masalah apa-apa, kita kan lanjut sama yang lain, lebih banyak ke Pak Kiai gitu. Karena beliau pandai banget menyimpan rahasia. Kita ini udah kayak keluarga, jadi beliau orang yang buat saya. Kita di sini udah ngelepasin siapa ustadz, siapa pemimpin. Dimanapun harus ada satu yang dipandang dan didengar suaranya itu. Intinya dalam masalah apapun yang lagi ramai di masyarakat, satu, saya tidak akan pernah keluar dari apa yang dituntun oleh agama. Apalagi tanggung jawab. Tanggung jawab saya tetap dasarnya agama. Kalau memang itu dasarnya agama, apapun nanti yang dijawab oleh waktu, itu tetap agama. Bukan ada hal yang lain. Dan satu hal saya belajar banyak dari Ustaz Jaki Mirja, satu hal. Ini juga, supaya sahabat media juga tahu dan paham. Ustaz Jaki Mirja itu luar biasa menjadi seorang ayah bagi anak-anak. Ini yang saya, Ustaz Yasin, kita harus belajar dari beliau. Beliau adalah seorang ayah yang luar biasa untuk anak-anak. Di tengah kesibukan dakwah, kita baru pulang dari luar kota, kita nggak tidur malam-malam. Tahu-tahu dia gimana? Cek gimana? Lagi bisa dakwah banget sama anak-anak nih, sama ini makan di sini nih. Luar biasa buat saya. Kayaknya sulit buat kita juga ya sebagai seorang ayah di tengah capek. Kan kita masih mementingkan untuk istirahat. Tapi dia enggak. Kalau anak tuh udah telepon, Abi mau ini. Itu nggak pernah ditolak, diprioritaskan. Jadi di tengah dia memprioritaskan dakwahnya, ternyata anaknya jauh lebih diprioritaskan. Saya jadi saksi hidup, sahabat-sahabat yang lain di kontak jadi saksi hidup kalau untuk hal itu. Ini juga kita harus sampaikan supaya tidak. Apalagi tadi ada pertanyaan dari wartawan, kok ulang tahun istrinya nggak mengucapkan, nggak hadir. Ya memang lagi dakwah. Dan kalau saya pribadi, lo kasih tahu aja sebelumnya. Nih, mau ulang tahun di sini nih. Nah gitu aja. Saya kenapa tadi? Saya ulang tahun. Saya suruh ngucapin. Mas lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ulang tahun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelar udah semua. Tapi gak mau. Tanggung gak? Kagak. Suruh ngucapin ulang tahun. Ini lagi dakwah. Lagi dakwah di panggung. Di telepon. Mas, kamu ulang tahun ya. Tapi orang selalu bingung juga. Tuh ngapain sih? Gitu juga kita bingung. Baik, Pak Pemirsa, pada kesempatan kali ini kami dari Tim Komdak ingin membacakan doa khusus untuk para sahabat-sahabat kita, para ustaz-ustaz, para komedian, atau pelatih-pelatih yang saat ini
sedang ditimpa musibah, mudah-mudahan Allah cepat angkat, Allah berikan solusi yang terbaik. Kita doakan juga para asatidz, ustaz-ustaz, para kiai, para tim komedian ataupun yang lainnya yang saat ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang terbaik di surga Allah. Amin. Allah jauhkan dari siksa api neraka. Yang terpenting adalah kita semua sama-sama dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, kuatkan dan mantapkan iman Islam kami, ya Allah. Kuatkan dan mantapkan iman Islam sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, apabila di antara kami saat ini ada yang punya masalah, ya Allah, kita temukan cara yang terbaik menurutmu, ya Allah. Kita temukan solusi yang terbaik menurutmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di antara teman-teman kami ada yang terlebih dahulu menjadikan tempatkan di surga yang terbaik menurutmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jauhkan dari siksa azab, ya Allah. Karena sesungguhnya kami masih ada, ya Allah. Karena sesungguhnya kami sebelumnya takut akan ada azab, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di penghujung doa ini kami mohon, ya Allah, wafatkan, ya Allah. Wafatkan guru-guru kami, wafatkan sahabat-sahabat kami, wafatkan orang tua kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah, Karena tiada kebahagiaan, ya Allah, yang kami cari sebagai umatmu, ya Allah, sebagai hambamu, ya Allah, selain kami dapat menutup mata kami dalam keadaan Islam, kami dapat menutup mata kami dalam keadaan iman. Rabbi fili wali wali daya warhamu maka marbauna sagara Rabbana kina fi dunia hasan wa fil akhirat wa hasan wa fil adam benar InsyaAllah wa ala sayyidina Muhammad wa ala sallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Bukan kuliner doang, buat curhat isinya. Udah ngikutin curhat sama kuliner di Komdang. Udah ngikutin curhat. Udah mencari tahu masalah-masalah yang ada di Komdang. Mudah-mudahan puas kepada semua. Amin. Oke. Jadi Komdang semua terbayar capeknya kita. Amin. Kayak ada Allah aja.